Penerangan umum penentuan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah untuk pendidikan seni visual tingkatan 3 bagi tajuk seni catan. Guru perlu merancang PDP dengan meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam DSKP. Guru melaksanakan PBD melalui 3 kaedah pentaksiran iaitu kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan. Pentaksiran secara pemerhatian dilaksanakan sepanjang proses PDP. Instrumen pentaksiran yang boleh digunakan seperti senarai sema, anekdot atau rekod berterusan. Pentaksiran secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara murid dan guru, murid dengan murid dan murid dengan bahan pembelajaran. Kaedah pentaksiran secara penulisan dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid yang melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa hasil tugasan murid dan juga pentaksiran kendiri. Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan penguasaan murid. Maklumat dalam rekod perlu dikemaskini, disimpan dan dijaga dengan baik untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. Maklumat yang direkod perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Penentuan tahap penguasaan 1 mengidentifikasikan seni catan dalam bidang seni halus. Penentuan tahap penguasaan 2 menginterpretasikan definisi sejarah tokoh dan karya seni catan. Penentuan tahap penguasaan 3 mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catan melalui penggunaan media, proses dan teknik. Penentuan tahap penguasaan 4 menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catan dalam penghasilan karya seni. Penentuan tahap penguasaan 5 menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap seni catan dalam penghasilan karya seni. Penentuan tahap penguasaan 6 menghasilkan karya seni catan dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual. Pertimbangan profesional dibuat menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard yang ditetapkan. Guru perlulah membuat keputusan secara beretika dan bertanggungjawab. Tindakan susulan boleh dijalankan secara serta-merta atau dirancang. Kemampuan setiap murid untuk memahami atau menguasai pelajaran masing-masing adalah berbeza. Pelaporan ialah proses penyampaian maklumat pentaksiran dari semasa ke semasa tentang kemajuan dan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai, pembangunan sikap dan pencapaian murid yang dikemukakan kepada pihak berkepentingan terutamanya ibu bapa. Kesimpulannya, pentaksiran dalam bilik darjah ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Semoga berjumpa di lain siaran. Sekian, terima kasih.